Boleh maju. Apa karena keterlaluan kebenaran? Memberikan kebenaran. Udah, masuk dulu aja. Ya. Ada tambahan bukti baru? Bukti baru yang kita bawa. Bang, sedikit dulu bang. Bang, sedikit dulu bang. Iya bang. Ya, kedatangan ke Polda bang. Iya bang, silakan bang. Iya. Hari ini agendanya adalah kita mau mengklarifikasi atas dasar laporan yang sudah kita laporkan pada tanggal 11. Jadi hari ini kita sudah membuat saksi dan juga sekaligus datasi dan untuk pemeriksaan klarifikasi ini mungkin akan segera naik ke atas untuk menjalankan proses pemeriksaan. Jadi yang sekarang kita laporkan ini masih dalam penyelidikan, ada beberapa account yang kita laporkan, baik di media sosial ada beberapa, ada yang di Twitter, ada yang di Instagram, ada juga di media lainnya. Nanti pengembangannya pada saat nanti proses penyelidikan sudah berjalan. Kenapa sih Satoshi sendiri bukti baru yang kita bawa ada beberapa kita udah masukin di flashdisk dan juga beberapa capturean. Intinya kita ingin mengetahui mastermind atau dalang di belakang semua ini, dan saya juga mengingatkan kepada oknum-oknum yang bermain di medsos yang mencemarkan nama baik klien kami, secara langsung sekarang kami mensomasi secara terbuka, jangan sampai ada lagi yang mencemarkan nama baik klien kami dan juga memfitnah. Bila mana masih ada, kami tidak sungkan untuk juga memasukkan namanya dan ataupun membuat laporan baru lagi yang lain. Untuk saksi sendiri ada berapa saksi yang dibawa bang? Hari ini yang kita bawa ada 2. Oke? Okay. Kan ada berapa? Ada beberapa. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Tapi hanya akun dong ya bang, bukan mantan karyawan. Sementara kita account. Ya, nanti kan dari situ mengembang kemana jalannya. Ya. Oke, siap. Ya, Mbak, Mas, makasih. Ya. Ya.